Good morning, everyone. Thank you for being so patient and waiting for me until I've got better. And now I can make a video to replace previous meeting that I've haven't attended. Jadi terima kasih banyak ya telah sabar menunggu karena minggu kemarin di-cancel tiba-tiba karena kondisi kesehatan saya yang masih kurang baik. Namun sekarang setelah proses operasi selesai, saya sudah selesai recovery dan tanggung jawab saya sebelum kalian melakukan UTS, saya akan memberikan materi tentang improvisation. Nah, why is this so important for you? Karena public speaking itu sangat luas ya. Kadang kita berpikir bahwa kita belajar public speaking berarti nanti kita bakal jadi MC, kita bakal jadi presenter, pembawa acara, kita bisa jadi announcer. Tapi tidak seperti itu juga. Bukan seperti itu. Karena setiap orang itu akan punya tanggung jawab sendiri dalam pekerjaan mereka, di mana itu mengharuskan kita untuk berinteraksi dengan orang banyak. Dan terkadang tanpa kita harapkan dan tanpa kita bayangkan sebelumnya, kita berada di satu sisi atau satu situasi yang mengharuskan kita untuk berbicara di depan orang banyak. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa why should I learn this topic? Because I won't speak in front of a lot of people. I will avoid in any cases, in any situations. I would avoid public speaking. Tidak seperti itu. Karena kalian tidak akan tahu dan tidak akan menyangka bahwa itu bisa terjadi pada diri Anda. Nah, selain itu, pada zaman sekarang, kita harus membangun personal branding. Di mana everyone knows what is your capability and your skills. Saya sangat senang beberapa mahasiswa sudah menunjukkan dari awal bakat-bakat mereka. Tapi bagaimana orang lain bisa tahu bakat-bakat Anda jika Anda tidak mengkomunikasikannya dengan baik melalui personal branding dan melalui public speaking yang bagus? Dan jangan berpikir secara sempit dengan berpikir bahwa public speaking itu harus berada di depan banyak orang, kemudian di atas panggung. No, not even that case. Karena untuk saat ini public speaking itu bisa seperti Anda berada di depan kamera HP Anda sendiri. Anda membuat personal branding tentang kemampuan Anda sendiri. Kemudian Anda publish melalui sosial media. Itu pun juga public speaking gitu. Nah, mari, ini apa sih topiknya? Baik, kita akan segera menuju ke topik utama. Kita akan mengatasi beberapa tantangan-tantangan. We would overcome some challenges that would come up during public speaking. So our focus is leveling up public speaking skills, improvement tips. Jadi bagi kalian, as a student aspiring to be an expert in public speaking, it is critical to practice improvisation skills. Several of these suggestions are included below. Jadi, tolong diperhatikan ya, bahwa dalam public speaking itu, satu mental yang harus dipersiapkan adalah you should in any case, in any time, you should maintain composure in the face of failure. Kalian harus benar-benar kayak rai gedek gitu loh, istilah Jawanya seperti itu. Yaitu tebal muka. Kalian harus mempersiapkan bahwa ya kalau ada kegagalan dalam apa yang saya katakan, dalam public speaking yang saya sampaikan, ya nggak apa-apa gitu. Ketika kalian bisa tetap tenang, being able to maintain your composure, ya, ketika kalian mampu untuk tetap tenang, meskipun ternyata everything goes wrong, meskipun terjadi ke sebuah kesalahan, ya kalian jangan panik. Santai aja. Keep relax.
Karena yang membedakan orang yang mental kuat dan mental yang lemah adalah bagaimana kemampuan mereka menerima kesalahan itu. Kalau orang yang mentalnya lemah, udah panik duluan, udah kayak malu duluan, udah kayak pengen lari dari di hadapan orang ramai, orang banyak. Tetapi kalau orang yang mentalnya kuat, oke, aku salah, everything doesn't work as I expected, but I'm here, I would embrace it, and I would stay strong. Saya akan tetap di sini. Ya, saya hadapi badai yang menerpa saya. Saya tetap berdiri tegak. Nah, itulah yang harus Anda siapkan. Jadi, setiap Anda melakukan public speaking, persiapkan itu dulu. Ya, persiapkan mental bahwa akan bisa saja akan terjadi suatu kegagalan di situ. But, you stay strong. You maintain your composure. Kamu tetap tenang di situ, ya. Dan jangan kayak lari dari situ. Tetap santai, tetap tenang. Paksa diri kalian tetap tenang. Gitu. Karena kalau nggak diri Anda yang memaksa diri Anda sendiri untuk tetap tenang, orang lain itu nggak akan pernah bisa mempengaruhi Anda kecuali diri Anda sendiri, gitu. Jadi ya, stay strong. Nah, jadi daripada Anda kabur ya ketika Anda membuat kesalahan, ya udah, accepting the reality that you will undoubtedly appear to be an idiot. Maksudnya saya di sini bukan berarti kemudian kalian tampil idiot, bukan seperti itu. Tetapi dari 1000 kemungkinan akan terjadi satu atau dua kemungkinan bahwa kita akan tampil tidak sesuai yang kita harapkan dan itu akan tampak konyol, but it's okay gitu. Gitu. Bukan suatu hal yang besar gitu. Saya berbagi cerita ya. Dulu pernah saya ikut lomba bahasa Inggris. Lomba apa sih? Speech contest. Kemudian saya sudah prepare dengan maksimal di rumah, tapi ternyata saya kalah dengan nervous saya ketika maju di panggung di hadapan begitu banyak orang. Yang saya rasakan adalah kepanikan, nervous, dan saya terlalu fokus dengan diri saya bagaimana tampil maksimal, sehingga itu membuat saya blank. Saya lupa dengan apa yang sudah saya ingat-ingat sebelumnya. That makes me an idiot. Saya tampil konyol. Saya merasa malu, but I should embrace it. Gitu. Nah, kejadian itu memang tak terlupakan, tetapi ternyata satu hal kegagalan itu membuka kesempatan kita untuk jadi jauh-jauh-jauh lebih baik, di mana saya tidak pada tampilan-tampilan di panggung sesudah-sesudahnya, tetap saya nervous, tapi saya tidak mengalami kekonyolan itu lagi. Karena kadang kita harus melewati hal itu untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. So, don't worry. Everyone could be an idiot, but not everybody could be strong. Jadi kalian siapkan mental kuat, dan saya yakin kejatuhan itu akan berganti menjadi sebuah keberhasilan yang luar biasa untuk kedepannya. Kemudian, applying who cares mindset. Nah, ini yang utama. Ketika kalian sudah terjun di dunia public speaking, atau mungkin kalian tidak terjun seutuhnya, but you are encouraged to deliver presentation in front of people because situation pushes you. Nah, pada saat itu kalian harus menerapkan mindset who cares, gak ngurus. Karena kalau kalian terlalu fokus pada kok semuanya harus berjalan sempurna, semua ini, itu akan membuat kalian tertekan dan kalian tidak akan bisa maksimal. Terkadang kita harus melakukan persiapan yang maksimal, tetapi pada saat itu kita harus tawakal, kita harus pasrah. Who cares? Udah nggak ngurus, udah kamu serahkan yang di atas gitu. Nah, kenapa kau seperti itu? Because trying to be flawless usually end up making you nervous. Ketika kita berusaha memaksa diri kita untuk tampak sempurna, itu malah justru membuat kita jadi tegang. Dan apa yang terjadi? And if you worried mess, you won't be able to provide your best performance. Kalian akan kacau.
kacau nanti hasilnya, nggak akan bisa memakai yang terbaik. Jadi ada saatnya kalian berikhtiar dan ada saatnya kalian sudah tawakal begitu aja. Nah ketika sudah ikhtiar dan sudah tawakal itu hasilnya bakal luar biasa. Kalau kalian cuma ikhtiar aja, ikhtiar memastikan semuanya sempurna tanpa kalian bertawakal berpasrah, ya nggak akan bisa sempurna gitu. Karena apa yang terjadi? Kebutuhan untuk sempurna itu akhirnya memakan diri Anda sehingga Anda tertelan sendiri oleh keharusan untuk sempurna itu sehingga tidak akan bisa menampilkan hal yang terbaik gitu. Karena terkadang sebuah penampilan yang terbaik itu kadang datang dipengaruhi oleh faktor-faktor X. Jadi kita harus menyisakan porsi itu untuk bisa delivering best performance. Jadi attitude who cares ya, attitude gak ngurus itu tadi, itu bukan berarti kalian tuh apatis jadinya, gak peduli dengan sekitar, enggak seperti itu. Tetapi itu adalah cara yang terbaik untuk agar kalian bisa tetap tenang, meskipun menghadapi situasi yang berat di depan audience yang kita gak tahu mereka bakal reject us atau cheer us on. Kemudian ya, selanjutnya, ini hal yang penting, break free from your own thoughts. If you want to succeed at improve, you must devote all of your attention to anything other than your own concerns. Jadi, terkadang ya, kita tuh jangan terlalu fokus sama diri kita. Kita memastikan bahwa, wah, aku harus sempurna. Ini diriku ini. Seluruh porsi waktu kita memikirkan tentang diri kita, kesempurnaan yang kita buat. Itu akan menjebak kita. Jadi, lebih baik jangan terlalu terjebak dengan pemikiran seperti itu. Allow yourself to absorb the others, the surroundings, gitu. Jadi, sisakan porsi yang cukup untuk Anda berinteraksi dengan orang lain, sehingga Anda bisa menyerap energi mereka, sehingga terjadi sebuah komunikasi yang timbal balik dalam public speaking itu. Dan itu akhirnya akan terjadi sebuah komunikasi yang luar biasa. Gitu. Jadi perhatikan itu ya. Kemudian, straighten up and tuck your shoulders. Jangan bungkuk ya. Jangan bungkuk, tegak, relax, tapi relax, jangan kaku gitu. Why? Because penelitian dari Amy Cuddy, Dana Kearney, and Andy Yap ya, di Amerika pada tahun 2011, posisi yang tegap, yang tapi relax ya, terus bahunya juga tegap lurus gitu, itu memposisikan, itu akan membuat kita merasa percaya diri, kuat gitu. Nah, itu mempengaruhi level hormon testosteron. Sehingga kita menjadi lebih semangat dan menurunkan hormon kortisol yang membuat kita semakin nervous dan stres. Jadi pergerakan tubuh kita itu juga mempengaruhi hormon kita. Sehingga ada baiknya kalian juga jangan sampai bungkuk, jangan sampai kayak orang yang gak pede, yang lemes, yang gak mampu menghadapi dunia, but straighten up gitu. Gunakan postur yang percaya diri, yang tegap, tapi bukan berarti sombong, bukan, tetapi percaya diri namun rendah hati. Paksa diri Anda, fake it till you make it gitu. Kemudian jangan lupa teknik, salah satu teknik dalam public speaking adalah breathing, yaitu kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian ditahan, kemudian dikeluarkan. Saat kita menarik nafas dalam tadi, kemudian kita menahan nafas kita, itu kita mengumpulkan karbon dioksida dalam darah. Nah, apa yang terjadi? Kita itu akhirnya menstimulasi sistem jaringan nervous dalam parasimpatetik. Nah, ketika kemudian itu kita keluarkan, ya, itu akan membuat kita lebih rileks, lebih tenang. Dan membuat aliran oksigen itu masuk ke sel-sel tubuh itu dengan lancar. Sehingga apa yang terjadi, Anda akan lebih rileks dalam berbicara. Dan Anda akan lebih bisa menyampaikan pesan-pesan Anda dengan kuat.
Nah, ini ya, satu hal yang perlu diperhatikan. When you're about to speak, take a deep breath in through your mouth. Jadi sebelum ngomong, tarik nafas dalam-dalam melalui mulut. Tapi ya, jangan ini tahan lidahnya yang agar tidak mengeluarkan suara gitu. Jadi agar bisa mengeluarkan suara tidak terdengar gitu. Gitu. Nah, kemudian turun keluarkan. Nanti Anda akan melihat perut kita akan naik turun ya. Nah, di situ ketika Anda berbicara dengan tarik nafas dengan mulut, itu akan membuat ketika Anda mengeluarkannya itu seperti ada sebuah dorongan dorongan kuat untuk setiap vowel, setiap kata-kata yang kita keluarkan itu lebih berat gitu. Dan ketika yang kita ucapkan lebih berat itu, audiens akan lebih mudah menangkapnya gitu. Nah, selanjutnya hand gestures. Jadi, ketika berbicara dalam public speaking, gunakan tuh gesture tangan ya. Nggak apa-apa, misal kayak kalian satu, dua, tiga, pakai aja gerakan tangan satu, dua, tiga. Ketika Anda menggambarkan sebuah bentuk lingkaran, ya gerakan tangan lingkaran, jajaran genjang atau persegi panjang, atau Anda ingin menunjukkan sebuah gerakan-gerakan yang sekiranya bisa diwakili dengan tangan, tunjukkan. Karena itu menarik perhatian audiens. Cuman syaratnya ya, don't overdo it. Jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan, itu malah justru distracting. Akan diverting the attention of audience to your message. Jadi akan membuat audiens itu tidak fokus. Karena Anda terlalu banyak bergerak. Ya jadinya akhirnya seperti menari-nari gitu. Jadi lakukan dengan tepat dan don't overdo it. Eye contact, ya. Ini penting sekali. Membuat eye contact. Ketika kalian bisa membuat eye contact yang tepat dengan audience, itu akan membuat mereka itu lebih tertarik untuk memandang Anda, tertarik untuk menangkap apa sih yang sedang Anda sampaikan gitu. Nah, ini salah satu triknya ya. When speaking to a big group of people, keep eye contact with one person for at least 4 seconds before moving on to the next member of the audience for 4 seconds. Jadi strateginya tuh gunakan 4 detik. Jadi misal kalian ada di depan banyak orang. Tatap mata salah satu orang di sana 4 detik. 1, 2, 3, 4. Lalu ganti, pindah. Nah, kalian bisa gini strateginya. Mungkin berawal dari pojok kiri gitu ya. Tatap satu orang yang ada di pojok kiri Anda. Tahan. 1, 2, 3, 4. Kemudian pindahkan tatapan mata Anda ke pojok kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4. Kemudian pindah ke orang yang di pojok depan. 1, 2, 3, 4. Pindah lagi ke pojok kanan depan, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu membuat mereka seperti seolah-olah Anda itu membuat tatapan kontak mata, padahal Anda sedang melakukan sebuah teknik gitu. Tapi seolah-olah itu seperti Anda tampak percaya diri, menguasai audiens gitu. Nah, tapi hindari untuk memandang mereka terlalu lama, karena itu akan intens jadinya. Dan itu akan membuat tidak nyaman. Baik yang dipandang maupun Anda sendiri gitu. Jadi semua harus dilakukan in a considerable portion gitu. Lalu expression. Ketika kita menggunakan ekspresi wajah, itu memudahkan audiens untuk menangkap pesan yang kita sampaikan dan mereka akan lebih much much interested on your performance and on your speaking. Daripada kalian wajahnya flat gitu aja, kalian menyampaikan sesuatu dengan muka flat, datar begitu, membosankan gitu. Jadi coba latihan deh, latihan untuk menyampaikan segala hal dengan ekspresi gitu. Setidaknya jika pesan yang Anda sampaikan itu adalah suatu hal yang menginspirasi, maka Anda cukup dengan menampilkan wajah yang alisnya dinaikkan sedikit, kemudian memberikan
sedikit gerakan muka kanan kiri dengan tatapan tajam, namun kemudian dinormalkan lagi, itu akan membuat mereka merasa, wah, ini adalah suatu pesan yang sangat penting gitu. Jadi latihan mengekspresikan berbagai macam pesan melalui ekspresi muka. Kemudian, this is the last one, movement. Ya. Pada tahap ini, ketika kalian hanya berdiri di atas panggung atau di atas sebuah podium gitu ya, hanya pada satu tempat saja itu akan membuat mudah untuk bosan audiens. Makanya tidak heran jika kalian perhatikan ya dalam sebuah acara gitu di televisi, bahkan mereka menggunakan berbagai macam angle untuk satu presenter. Kadang mereka disorot di sebelah kiri, disorot sebelah kanan, depan, itu untuk menunjukkan bagaimana sebuah teknik komunikasi jangan sampai monoton, hanya itu-itu aja. Nah, jika Anda berada di situ, gunakan movement, gerakan, melangkah ke kiri, ke kanan, tetapi jangan berlebihan, karena kalau berlebihan itu seperti setrikaan. Itu akan membuat Anda nggak fokus. Ya bisa 3 menit berada di sini, kemudian bisa bergeser 3 menit kemudian. Atau bisa juga Anda berubah bergeser dari satu titik ke titik yang lain seiring dengan topik yang Anda sampaikan. Kalau ada pergantian topik, Anda berpindah. Nah, itu akan membuat sebuah dinamika yang menarik gitu. And when you're asking a question or making a point, get closer to the audience. Nah, dekati audience, dekati penonton saat Anda mau tanya atau mau berkomunikasi. Dan jangan pernah memunggungi mereka karena itu will makes you come across as impolite. Beberapa tips-tips ini akan menjadi salah satu penilaian dalam UTS kalian, dalam midterm test. Jadi, perhatikan dengan baik dan semoga Anda sukses untuk midterm test. Semangat selalu and have a great day.